guys, kembali lagi di channel aku Fitriani Maisuri. Lanjut di video kali ini aku mau masak dan makan lagi. Kita langsung aja cus. Oke, jadi hari ini tuh menunya aku mau bikin tongkol suwir sambal mata sama tumis kucai plus tahu. Itu tahu sama kucainya lagi ditumis. Terus ini bumbu sambal matanya. Jadi kayak seperti biasa ya, bumbu sambal mata cuma diiris, daun jeruk, serai, bawang merah, cabe diiris-iris. Mau seberapa banyak itu terserah kalian. Kalian lebih hobi pedas, banyakkan cabe. Kalau lebih suka daun jeruk apa daun apa serainya, kalian sebanyakin. Jangan lupa terasi. Terasi satu bungkus dan ya, tadi ikan tongkolnya udah aku rebus. Jadi kalau misalkan mau versi yang lebih gurih itu, kalian bisa goreng ikan tongkolnya. Cuman karena memang aku kan udah bilang aku mengurangi untuk minyak, jadi aku udah rebus. Ini dia tongkolnya udah aku rebus. Lalu kita bakal suwir-suwirin. Rasanya tuh dihancurin ya semua. Aku masukin nih cabai-cabainya. Kasih lagi minyak. Tumis sampai sedikit layu. Kasih kaldu jamur dikit. Masukin daging ikan tongkolnya yang udah kita suwir-suwir tadi. Udah deh, ini tinggal diaduk-aduk. Tuh, ini aja bikinnya. Ini dia guys, udah mateng. Ini tumis kucai tadi, ini enak banget, sedap. Terus ini tongkol suwir sambal matahnya, endulita. Terus ini karbohidrat aku hari ini. Tuh. Enak banget sumpah. Kucainya. Nih guys, aku bakal ambil cabenya banyak-banyak kayak gini. Tuh, nih. Terus kita bakal makan. Enak banget sumpah. Kucainya tuh. Gila, bener-bener mantap. Kalian harus cobain ya di rumah. Ini bener-bener enak deh pokoknya. Gak terlalu pedas, terus wangi. Aku suka banget wanginya itu. Top, maksa top. Aku lupa minum bu. Apa minum dulu ya? Aku minum kok. Bye.
Okay guys, aku selesai makannya, kenyang banget. Tapi masih ada sisa. Tuh, ini tuh ubi yang semalam loh. Bayangkan. Terus masih enak. Aku masih enak ubi yang kemarin yang aku kukus itu. Kalau dikukus susu tahan lama, tapi kalau direbus nggak bakal tahan. Kalian lihat sambal ininya masih tuh, ya kan? Nah ini tuh biasanya masih cukup untuk malam. Tapi sayurnya ludes, sayurnya enak banget. Enak nggak? Enak kan? Enak banget sumpah. Ini sih nggak bakal kurus-kurus aku kayaknya. Oke, videonya sampai sini dulu. Aku mau lanjut keliling. Bakal mau liatin cemilan-cemilan aku ini. Udah pada habis belum yang udah aku titipin di warungan, di warung kayak gitu. Karena ini aku titip di warung. Sampai jumpa di video selanjutnya besok ya guys. Kita masak apa lagi? Apa lagi ya besok masaknya? Kita pikirin besok, oke? Okay? See you, bye-bye. Bye.